Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tohidin di Ato Tohidin Channel. Pada kesempatan Tohidin kali ini, saya Tohidin akan menampilkan mobil yang tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Suzuki New Carry Pickup, di mana pada pickup kali ini yaitu dengan tipe tidak seperti yang sudah-sudah, karena di sini yang akan ditampilkan adalah Suzuki New Carry Pickup tipe wide decknya, di mana yang wide deck ini memiliki ukuran bak yang berbeda dengan pickup yang jenis flat decknya. Nah, perbedaannya nanti kita bisa lihat di samping panjang dan lebarnya. Di samping panjangnya yang berbeda dengan pickup yang sebelumnya, di New Carry ini khususnya yang wet deck memiliki lebar yang berbeda juga dengan tipe New Carry yang flat deck yang terbarunya ya. Adapun untuk selisih perbedaan lebar dari bak New Carry wet deck ini, yaitu selisihnya panjangnya itu di angka 30 cm dibandingkan dengan Carry Futura. Adapun untuk panjang dengan New Carry yang flat deck itu sama untuk panjang. Sedangkan untuk lebarnya ya, untuk lebar baknya di Suzuki New Carry wet deck ini memiliki lebar yang berbeda dengan tipe flat decknya, di mana untuk lebar keseluruhan dari bak New Carry wet deck ini yaitu memiliki lebar 1745 mm atau lebih dari 1,70 m ya. Adapun untuk panjangnya, nah untuk panjang yang wet deck dan yang flat deck ini memiliki panjang yang sama tentunya ya, yaitu panjangnya 2505 mm atau 2,5 meter lebih ya tentunya. Nah, tentunya dengan panjang dan lebar yang sangat ideal untuk saudara-saudara semua, tentunya yang wet deck ini sangat ideal untuk Anda yang memiliki usaha seperti furniture, mebel, atau ternak-ternak kayak ternak ayam, ternak bebek untuk mengangkat atau mengangkut kandangnya, memindahkan kerinjang-kerinjang buah dan lain sebagainya. Nah, memiliki luas dan panjang yang sangat ideal sehingga New Carry Wet Deck cocok untuk Anda yang memiliki usaha yang seperti tadi dibahas ya, seperti mebel, furniture, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan yang mempunyai usaha mirip-mirip seperti yang tadi dibahas Tohidin di awal, rekan boleh memesan New Carry Wet Deck sekarang juga melalui Tohidin, di mana untuk DP-nya itu hanya mulai 3 jutaan saja ya. New Carry Flat Deck sekarang itu khusus di bulan ini, dan selama persediaan masih ready itu DP-nya hanya 5, maksudnya mulai dari 3 jutaan dengan angsuran 3.900 per bulannya. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan yang butuh armada lebih atau bahkan belum memiliki armada untuk menunjang usaha rekan seperti tadi, mebel, ternak, buah-buahan, atau usaha-usaha yang kiranya membutuhkan muatan armada, yang ingin memiliki armada yang lebih, rekan bisa memesan Suzuki New Carry Wet Deck-nya sekarang juga dengan cara menghubungi
nomornya Tohidin yang ada di bawah video ini, atau rekan bisa menghubungi nomornya Tohidin yang ada di bawah deskripsi video di bawah ini. Ditunggu pesanannya sekarang juga. Dan yang ekstra menguntungkannya untuk pembelian Suzuki New Carry Wet Deck ini, di samping muatan bak yang lebih besar dan juga lebih panjang, rekan juga akan mendapatkan gratis perawatan seperti jasa gratis servisnya dan juga gratis penggantian oli sampai dengan 50.000 km atau sampai dengan 2,5 tahun. Nah, oleh karena itu, rekan di samping mendapatkan kapasitas dan muatan yang besar, rekan juga dapat lebih ekonomis dengan cara servis di bengkel resmi Suzuki dengan menggunakan buku servisnya, sehingga akan mendapatkan gratis jasa dan juga gratis penggantian olinya sampai dengan 50.000 km ya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Ingat, DP mulai 3 jutaan untuk mendapatkan New Carry Wet Deck-nya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang kiranya membutuhkan armada Suzuki New Carry Wet Deck-nya ya, untuk menunjang kelancaran usaha rekan-rekan semuanya. Ditunggu pemesanannya, jangan lupa hubungi Tohidin atau nomornya Tohidin sekarang juga. Baik, terima kasih sudah menyaksikan videonya Tohidin di Ato Tohidin Channel. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk rekan-rekan yang tentunya membutuhkan mobil ini. Ditunggu pemesanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.